Bim, ukuran lu berapa? Ukuran apa anjir? Ukuran apa ini anjir? Hello, yo, what's up guys? Kembali lagi di channel yang paling kita sayangi dan paling kita cintai di dunia. Oke, teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan Q&A, teman-teman. Ya, Q&A. Wow. Jadi aku sekarang ini videonya itu ya ini cuma jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini. Mana nih? Jadi penasaran gimana pertanyaannya teman-teman? Langsung saja cikidot. Oke teman-teman, jadi aku akan menjawab pertanyaan yang terbaru dulu karena yang ku apain tuh yang terbaru terlama dan makin lama gitu ya. Oke, karena yang paling atas itu terbaru gitu ya, kalau di YouTube studionya itu anjay kali. Oke, yang pertama dari Rizky TV Channel ya, pertanyaannya apa tujuan abang menjadi YouTuber? Oh, YouTuber ya, jadi YouTuber ini baru benar. Tujuan aku yang jadi YouTuber ini pertama itu supaya mudah dikenal orang gitu teman-teman. Ya kalau kita mencari kerja gitu enak aja. Oh, Bima ya yang ini. Oh iya, ayo silakan masuk ke dalam tim produksi film. Wah, itu kan mantap gitu. Terus mencari teman, ya itu juga mencari teman, apalagi teman mabar gitu enak coy. Kalau mabar kan, yuk mabar yuk. Anjay, langsung anjay. Terus yang tidak lupa kita sadari gitu ya, kita ini manusiawi, mencari duit gitu, itu sampingannya aja tuh. Karena sekarang ini payah nyari duitnya teman-teman, jangan mikirkan duit untuk berkarya gitu. Lanjut, Rezat Gaming. Wow, namanya Rezat, hampir tipu baca aku, gila. Rezat Gaming, pertanyaannya, kapan nikah? Udah ada pacar belum? Sebenarnya jadi pacar aku tuh nothing forever. Anjay, nothing forever. Nothing lasts forever. Nifting. Dari Ahmad aja nih namanya, anjay. Ahmad aja gitu namanya, Ahmad. Bang, kenal Irgi Art? Kalau kenal, collab dong. BDW, biar tidak jomblo lagi. Gimana bang, ajarin dong. Ini pertanyaannya dua, anjay. Kenal Irgi Art? Kenal. Collab dong. Iya, nanti collab. BDW, biar gak jomblo gimana lagi bang, jalur deh. Oh, biar gak jomblo gimana? Cari pacar. Lanjut. Bahan editing. Wow, dari bahan editing cuy. Ini kayaknya channel YouTube nih. Pertanyaannya, belajar edit sama siapa? Oh, belajar edit sama siapa? Aku belajar edit itu sama sendiri gitu. Tetapi menggunakan YouTube dan belajar dari channelnya Bang Tutorial, terus Alisan Jani, Andika MC Devil Star, terus Erpan 140, terus tutorial siapa lagi nih? Banyak gitu teman-teman, aku Ken Master Official juga ada, itu banyak sekali. Langsung Tania Oktaviani. Wah, ini teman, tapi teman ya. Tania itu siapa? Oh, Tania itu adalah teman hidup.
Iya, teman komunitas, guys. Anjay. Kok jadi gitu sendiri aku ya? Gregetan sendiri baca komen gini. Jadi dari situ waras. Ini Ebi nih, guys. Ebi yang dulunya jadi karemamen itu yang aku unboxing. Silakan subscribe channelnya, guys. Bang, pilih mana? Megumin atau Sagiri? Apa nih? WK. Sagiri dong, Sagiri. Tengok ini. Oh iya, belum kupasang posternya. Anjay. Lupa. Posternya masih dalam pemesanan, teman-teman. Jadi wow gitu. Keren gitu pokoknya. Terus Wahyu Fitrah ini adalah teman sekomunitasku juga nih, teman-teman. Bang, kalau buat foto header YouTube apa nih? Bang, kalau buat foto header YouTube apa sih? Bang, kalau buat foto header YouTube, Enderman. Salah, skip Afgan. Enggak ngerti aku ini kata-kata anak zaman now gitu ya. Aduh, anjay. Ahmad Syadzili. Oh, ini fansnya Bang Febri Vegan nih, Bang. Bang, kenapa rambutnya enggak dipanjangin? Dan kapan buat konten game, Bang? Wah, ini pertanyaannya sangat bagus, teman-teman. Sangat bermanfaat, sangat teramat mantai sekali. Ini tampaknya suka dikasih asupan mantai ya tiap aku upload gitu. Jadinya seperti ini. Waduh. Ini rambutnya lagi dipanjangin nih, coy. Lagi dipanjangin nih, makanya tegak sebelah nih, ha. Mau panjang ini tandanya ini. Kayak nih udah mau kayak sarungkan gitu. Kapan buat konten gamenya? Tunggu aku ada peralatan gamenya, baru aku main game gitu. Ya, lanjut. Adelia Henan, ke ada spasi. Anjay, ini adalah teman di WhatsApp aku, teman-teman. Ini adalah cewek cantik, cecans. Anjay. Bim, ukuran lu berapa? Ukuran apa, anjir? Ukuran apa ini, anjir? Hello, motherfucker. Ukuran lu berapa? Ukuran positive thinking, anjay. Positive thinking. Ukuran baju aku L. Ukuran bajuku L. Ukuran sepatu aku 41, 42 lah. 41, 42 gitu. Terus celana aku berapa ya? 31 lah kayaknya ya. 31 ukuran pinggangnya. Ya. Ya. Ya, guys. Oh my god. Skip gun, up gun. Oke. Langsung saja Rafdani Fakura. Rafdani Faisal. Wow, namanya gila. Astaga, nama orangku gila-gila kan, anjay. Nih, Rafdani Faisal. Oke. Pertanyaannya, apakah kamu jodoh saya? Yang nulis ini cewek. Oh, not yang nulis cewek. Oh. Terus mungkin sang pacar, ya. Yeah. Dan sayap-sayap burung patah, ya. Yeah. Oke, okay, Afgan, lanjut lagi. Anjay, ini pertanyaan gaje-gaje semua. Langsung saja. Dari Dia Rosna. Pertanyaannya, alasan apa yang membuat lu jadi YouTuber? Dan bagaimana reaksi orang tua tentang Abang Adi yang buat channel YouTube? Apa alasannya? Alasan aku jadi YouTuber ya? Awalnya sih coba-coba gitu. Lama-lama ketagihan. Aja ya, enggak, bukan gitu. Awalnya sih aku kan itu anaknya itu kawannya dikit gitu, teman-teman. Aku ini kawannya dikit gitu. Jadi termasuk orang yang introvert gitu. Sendiri terus gitu. Sampai akhirnya aku jenuh pada titik kesendirian aku ini. Jadi aku mikir-mikir kayak mana cara cari kawan ini. Aku cari di YouTube.
cara agar asik bergaul gitu, cara asik begini-begini. Terus ada yang bilang, YouTube ini mengasah kemampuan kita untuk berbicara gitu. Yah, jadi aku pengen nyoba nge-YouTube gitu. Wah, amazing banget Spider-Man. Jadi dari situlah aku, alasan aku pengen buat channel YouTube agar komunikasi aku ini menjadi lancar gitu, teman-teman. Enggak kayak dulu diem aja. Iya tidak mungkin tidak, gitu-gitu aja pertanyaan aku gitu. Jawabannya aku kayak gitu. Terus bagaimana reaksi orang tua abang tentang abang buat channel YouTube? Pertamanya sih dikira gila gitu. Dibilang gila. Ngapain? Pertama kan aku kan buatnya tuh apa? Kok jadi orang Jawa aku aja, memang orang Jawa. Jawa Minang, coy. Jadi awalnya sih kok dibilang gila gitu kan. Awalnya aku buat video game, jadi main game. Oke guys, sekarang aku lagi gini. Itu pun di bawah selimut gitu. Oke guys, jadi gini-gini supaya enggak kedengeran gitu tujuannya. Jadi dibuka selimutnya gitu kan. Ngapain ngomong sendiri? Gila gitu. Anjay. Sempat dibilang apa stres gitu ya, gara-gara ngomong-ngomong sendiri di satu ruangan kayak gini. Ini kan enggak ada orang nih. Jadi ngomong sendiri di depan kamera gitu. Ya, dibilang stres gitu, gila. Tapi sekarang sudah alhamdulillah disupport sama orang tua. Terima kasih mama sama papa, terus terima kasih juga kepada adik saya Muhammad Yusuf Alamin. Ya, bagus sekali, mantap jiwa, mantap. Oke, lanjut. Fikri Pakrul. Oh, ini Bang Fikri Pakrul nih yang jadi diwan di YouTube Rewind Indonesia Pekanbaru Blur Love. Ya, YouTube Rewind Pekanbaru pokoknya, teman-teman. Ini pertanyaannya. Spek PC dan kamera apa untuk buat konten BIM? Untuk buat bikin konten ya gitu ya. Pertanyaannya enggak terlalu ku baca gitu, anjay. Aku baca kayak gitu. Jadi spek PC aku itu adalah ini Lenovo G40. Itu pun untuk membaca ini ya. Terus untuk ngetik skrip, sebenarnya skripnya tuh nggak ada gitu, cuma perencanaan buat konten ini, hari ini buat konten ini, hari ini buat konten ini, gitu aja teman-teman. Terus kamera apa untuk bikin konten? Aku pakai kamera HP Oppo A3, Oppo A71 ya, A71 atau 37 lupa aku. Pokoknya itu Oppo A71 2018. Oke, next Kipu dari Rap Channel. Teman-teman, kalau ada muncul ada channel di sini, silakan subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe juga channel saya, guys. Nanti kalian subscribe channel dia, malah channel aku tidak di-subscribe. Anjay gitu namanya. Wow. Kapan kau dan doi bersatu? Wow. Bersatu apa sih? Gak tahu aku, anjay. Ini pertanyaan seperti apa? Kapan doi bersatu? Aku tidak punya doi. Mana doi? Jalan saja tidak pernah gitu. Ngatakan sayang saja jarang gitu. Oh, sayang. Oh, itu baru sayang kan? Oke, skip Afgan, lanjut. Nabil Sigra, anjay. Pertanyaannya, pertanyaan. Bang, lebih suka vlog atau game? Ya, sebenarnya aku suka game, teman-teman. Jadi kenapa aku buat vlog? Aku jujur dan terus terang di sini, teman-teman. Karena aku nggak ada peralatan gamenya, dan HPku satu gitu, teman-teman. Kayak mana aku mau main game gitu ya. Laptop aku nih kentang, coy, kentang. Woi. Oke, lanjut. Skip Afgan. Black Diamond Craft. Pertanyaannya, kapan collab sama Bang Febri Vegan? Sama apa alasan Bang Bima ingin buat mempunyai channel YouTube? Collab sama Bang Febri Vegan waktu itu cuma vlog ya, vlog.
itu pun clickbait aja ya. Terima kasih buat Bang Vegan yang sudah support. Terima kasih banyak. Terus apa alasan Abang membuat channel dari tadi? Udah alasannya Anjay. Udah siap tadi, udah aku jawab. Oke, langsung Afgan. Oh, bawahnya ada lagi. WKWK, dijawab ya Bang. Udah aku jawab, Anjay. Oke, Afgan langsung. Mas Agi Motovlog. Oh, ini Agi nih guys. Silakan subscribe guys. Ini teman komunitas aku guys. Ya guys. Oh guys. Apa pendapat Anda tentang haters? Anjay, pakai Anda lah. Apa pendapat Anda tentang haters? Jangan lupa subscribe channel saya ya. Udah aku suruh subscribe guys. Tadi udah guys. Langsung saja subscribe. Pendapat saya tentang haters. Haters is very very good. Haters very good. Sebenarnya haters ini membuat semangat juga teman-teman. Jadi kayak mana ya? Pelimpahan toksik-toksik aku tuh ke haters gitu. Langsung ada komen haters, ih anjing. Langsung gue blas. Kau yang anjing, kau gini. Wah, jadi plong gitu teman-teman. Apalagi lagi suntuk gitu kan, langsung bus plong gitu teman-teman. Anjay. Langsung next. Dari Kuromazi, kapan kolab? Kapan ya? Kapan anjir. Kapan kolab? Entar pas aku main game lagi, oke? Okay? Nanti aku kolab. Iya, ngolak-ngolak. Langsung dari Siva Kenul. Wow, pertanyaannya. Pertama, apa planning Abang di 2020 yang akan datang? Dan kedua, Abang zomblo apa enggak? Please dijawab. Wow. Oke, ini aku jawab. Pertama, apa planning Abang? Planning aku lanjut ke semester 2 di kuliah. Terus, dan Abang zomblo apa enggak? Zomblo. Oh. Gila. Lanjut. Pertanyaan dari ini udah mau habis nih. Wow, iya udah mau habis. Pertanyaan dari Irgi Artmante. Ini Artmante namanya teman-teman. Artmante. Nah, tinggal di mana, Bang? Ay, pakai Bang kau, anjir. Sok-sok Bang ya. Langsung aja. Kayak subscriber gitu ngomongnya, anjir. Bang-bang tut keladi gua ya. By the way, jangan lupa subscribe ya. Oh. Tinggal di mana? Di Panam, Pekanbaru. Oke. Langsung dari Kang Dim. Untuk harapan ke depan Bang Bima apa? Sukses. Siap. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Ya, sukses. Terima kasih. Wow. Jadi teman-teman, cukup sekian video kali ini. Apabila salah kata, salah ketek, dan salah kalau, dan salah kalau ketek-ketek guna, dan apa aja gitu ya, langsung saja tolong dimaafkan. Selamat tinggal 2019 dan selamat datang 2020. Yeah. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Terus jangan lupa cek Kidot.